Ini belum, masih standar Suzuki R3. Ini salah satu e-force. Ini belum saya colok, apalagi juga karakter gasnya. Di kedet-kedet aja, jentan. Jadi om biar tahu, biasa kan di lag bawah tuh. Di RPM bawah kan biasa nge-lag ya. Ya tuh. Jeda dulu gitu. Lihat nih. Tuh kan. Jadi dia nggak langsung naik ya. Tuh. Kalau lagi becek banget baru kayak gini. Kalau misalkan gini. Jadi bahasanya gini, kaki turun duluan, RPM baru naik. Yeah. Jadi nggak bareng. Iya. Yeah. Kita coba colok ya. Ya, coba digas. Ah. Beda juga nih. Lebih enteng ya. Bisa bedain enggak? Iya. Rasanya gimana? Dari suaranya pas di tadi yang pertama gua juga dia cuma iya. Ya. Garing. Enggak lebih kayak ada tenaganya juga sih. Lebih cepat naiknya dia. Nih saya cabut lagi nih. Biar om bener-bener bisa bedain. Nih saya cabut lagi. Bagas lagi. Nah mau langsung naik dia. Nih saya colok lagi. Iya. Udah mau naik dia dikit doang. Masih lemot gak bawahnya? Hah? Lemot gak bawahnya? Langsung. Bareng gak kaki turun RPM naik? Iya nih coba ya. Ya gak nahan dulu kan? Iya kalau tadi kan ngeden dulu. Coba AC nyalain deh. Dia karakternya beda om, rasa gasnya om. Gimana? Lebih padat. Nih sekarang saya cabut deh. Dengan kondisi AC menyala. Nah ini AC nyala tanpa e-force. Gas. Berat banget. Iya. Ya kan? Saya colok lagi. Nah ini saya colok lagi AC nyala. Gas. Langsung. Responnya tetap dapat ya. Tuh. Dari suaranya gak ada. Om coba maju mundur om. Om maju aja gak usah nginjek gas. Iya gak usah nginjek gas. Nget. Undur coba, gak usah nginjek gas. Enteng gak? Enteng banget ya? Hah? Kalau berasanya nanti kalau jalan gitu ya. Ya, karena kondisi diam dia enggak ada beban, Om. Iya. Jadi kita kalau kondisi diam gini enggak paling responsifnya. Iya. Jadi di bawahnya masih ada lag enggak gitu. Masih ada jeda enggak, nahan enggak gitu. Kalau yang belum dipasang pada ini. Nahan dia. Nahan dulu dikit. Ini sudah dipasang. Lebih cepet lah kayak ya. Jos ya. Itu baru satu om. Itu baru satu. Dua lebih mantep lagi.